ya bukan sebagai manusia juga bagaimana itu rangkaian yang sudah kami lakukan pada rapat-rapat. Jadi ini pendistribusian masalah dari proses penerima tamu, keamanan, kesehatan makanan dan konsumsi. Mungkin nanti akan dipaparkan juga oleh seksi-seksi, demikian juga dari seksi acara. Kami sudah mencoba merekapnya sedemikian untuk yang pertama. Dan ini barangkali pelantikan penutupan dan penutupan kita segala sesuatu ketentuan yang disyaratkan oleh pemerintah. Saya kira itu aja itu ya, kita tersepak ada 4 orang sehingga 5 orang yang menjadi dari dewan pakan, dewan pengawas dan 12 orang. Sudah kita mencoba memprediksi siapa driver, siapa yang ada ajudan, itu kita sudah prediksi. Kita mencoba berpikir bahwa yang ada di Kota Medan, katakan 7 cabang itu, tidak akan menginap. Kita anggap semua menginap 260 orang. Jadi semua peserta dari cabang Medan itu, katakan 28 itu adalah 194, 194 dari cadangan-cadangan 60 orang ini, kita bikin juga 10 orang, artinya 5 kamar. Maka kepada tempat perawatan antigennya. Jadi setuju ya? Setuju. Jadi setuju seberat. Jadi ini sekarang jadi lain aja. Mengurangi orang yang sudah berhalangan, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena kita tetap plot dulu di tempat kita. Nanti ketika sudah ada informasi dan kami sudah menjadikan mana peserta atau pengurus yang kemungkinan menginap di luar daripada berapa orang lagi atau apa ya, jangan lupa untuk yang penting sudah berjalan lah ya. Saya kira PPTSB Persadaan Pemparan Tugas Sinaga Dot Moruna se-Indonesia akan mengadakan musyawarah besar ke-15 PPTSB nanti pada tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober yang akan datang. Di dalam agenda Mubes tersebut ada juga pergantian daripada pengurus, ya, dari pengurus yang lama kepada yang baru. Inilah yang diamanahkan daripada anggaran dasar tersebut, ya, sesuai dengan pasal 36 anggaran dasar PPTSB, dan itulah yang kita laksanakan. Dan ini sudah terlaksana setiap 4 tahun sekali, 4 tahun, dan sudah kita laksanakan 15 kali MUBES, ya, inilah yang ke-15, artinya 60 tahun ya PPTSB ini terus berjalan melaksanakan agenda atau program-program sebagaimana diamanatkan oleh anggaran dasar kami. Dan tentu kita berharap, karena PPTSB ini kita sudah sepakat bagaimana menciptakan suatu organisasi, walaupun organisasi marga, ya, yang menjadi organisasi yang modern. Peserta kita sampai saat ini dari Sabang sampai Merauke ini di 37 provinsi ada kita 18 cabang wilayah. Terus cabangnya sekitar 137. Yang sampai saat ini mungkin hadir dia ya, yang masih sampai ke kita udah 102. 102 dari cabang. Pesertanya dan peninjau daripada itu sudah sampai laporan ke kita itu sekitar 360 orang. Mungkin sampai akhirnya mungkin sampai 500. Sampai 500 ya. Persiapan kita sudah semua itu masalah akomodasi, masalah transportasi mungkin ya. Kita siapkan mungkin juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Medan
tenaga medis supaya terselenggara dengan baik acara tersebut. Kamar yang kita siapkan mungkin itu untuk hotel di Danau Toba mungkin sekitar 190 kamar lah untuk jumlah pesertanya. Siapapun yang terpilih untuk jadi pengurus yang akan datang harus kesepakatan bersama, jangan ada yang tersakiti. Harus arif, menjaga kearifan bagaimana budaya sebagai kita orang Batak. Ya. Masalah pendaftaran. Sampai saat ini udah berapa persen persiapan kita sebagai? Oh, persiapan kita udah 92,3%. 92 dengan 5.